kepercayaan agama, jakim, tapi biasalah orang nak nak perburuk kita tu, itu semua benda lumrah dunia. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan, apa yang saya nak cakap, insya-Allah semua percakapan saya dipantau dan saya bagi tahu tuan-tuan supaya bekal hidup tuan-tuan. Pegang benda ni elok-elok. Dalam bab memuji Nabi, dalam bab memuliakan Nabi, kita boleh melalui perkara yang berlawanan dengan apa yang Nabi kata. Nampak Sayyidina Ali tadi, dia nak memuliakan Nabi sebab Nabi suruh dia padam tulis macam orang kafir kata Muhammad bin Abdullah. Dia tak mau Muhammad Rasulullah, dia tak mau. Maka untuk memuliakan Nabi, kita boleh go against apa yang Nabi minta. Sebab apa? Sebab Nabi memang sifat dia rendah diri. Jangan kata depan orang, depan Allah Ta'ala pun dia rendah diri. Sedangkan kalau kita belagak dengan Allah, kalaulah, kalau saya kata kalau, kalau kita belagak dengan Allah Ta'ala, apa masalah kita? Apa masalah Allah Ta'ala dengan kita? Problem? Ya Allah, kau pun tahu aku ada kereta Ferrari. Tak, okey, apa masalah? Ada Allah nak kata, malaikat hampir terajang sikit bumbung ni. Belagak, saya tak tahu kan. Dengan aku pun nak belagak. Dah, apa problem kita kalau kita belagak dengan Allah Ta'ala? Tak ada masalah. Allah dia tak ada problem dengan kita. Kita dengan manusia pun, kita jangan belagak dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala memang tak ada belagak. Tapi apa masalah kalau kita belagak dengan Allah Ta'ala? Kita berdoa dengan Allah Ta'ala dia, kita belagak dengan dia. Dengan orang kita tak belagak, apa problem? Tak ada masalah. Tapi Nabi dengan Allah Ta'ala pun dia tak belagak. Contoh saya bagi ya, sirah ni. Setiap Nabi diberi 3 wishes. Okey, Ashraf kan duduk sebelah aku dengan dia. Dia boleh habak dekat kawan-kawannya. Bila suatu hari Nabi duduk dalam Perang Badar, sebelum cerita-cerita saya nampak Nabi sebelum duduk dalam Perang Badar, kan Perang Badar kan first, perang first yang Nabi dengan orang Islam. Nabi sebelum Nabi jadi Nabi dan bawa orang Islam, Nabi masyarakat biasa daripada Bani Hashim. So perang sentiasa ada. Tapi perang first yang Nabi sebagai Nabi ketua orang Islam bawa perang Badar. So Perang Badar, masa nak perang tu, mereka duduk berkampung dekat Badar tu satu tempat. Dekat tempat tu ada, ialah Badar, satu tempat. Macam Leeds, besar, taman mana dia? Badar, satu kawasan. Jadi Nabi pilih satu port dulu situ. Mai seorang sahabat Nabi. Saya tak ada tadi nak search nama dia tu. Sebab tadi cerita dekat Legacy. Ni cerita boleh kata tuan-tuan. Tak ada nak search tuan-tuan. Tolong rujuk sahabat nama dia. Sama ada Miqdad ke ataupun Al-Haddad nama dia. Dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, duduk sini ni wahyu ke Nabi yang pilih sendiri? Nabi kata, aku yang pilih sendiri, bukan wahyu. Maksudnya, Nabi pilih dengan guna kebijaksanaan Nabi. Jadi sahabat kata apa? Nabi boleh tak aku bagi cadangan lain? Nabi kata, bagi, aku ikutlah kalau aku tengok cara kena. Kita pergi duduk dekat telaga. Bila kita duduk dekat telaga, perang sekali orang dah harap. Mesti orang nak cerai ayamnya. Mereka mesti tuju orang sini. Tangan sini kita makan sampai cukup-cukup. Ah, kawan tu lagi lah. Tapi dia tak cakap lah lagu tu. Itu lagu harian. Ya, style. Nabi cerita kata, cara dia. Nabi buat apa? Nabi kata, kau punya cara yang bagus, aku ikut. Dia Nabi pun, dia boleh belagak pun. Kau siapa? Lagi aku tanya, siapa Rasulullah yang tunjuk aku? Tunjuk aku. Tunjuk elok-elok. Dia boleh buat lagu tu pun. Tapi dia ikut kawan dia, Allah SWT. Okey, Nabi ni yang kata dia report tadi tu, dia Nabi ni dia genius tau. Dia cerita pasal cahaya. Nabi sebut dalam hadis. Kita pergi dengan hadis ni. Sebab apa? Saya suruh tuan-tuan ambil guna cahaya berdasarkan Al-Quran dulu. So, cahaya. Nabi sebut, makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan daripada cahaya adalah malaikat. Itu semua setuju, kan? So, malaikat diciptakan daripada cahaya. Hadis sahih. Jin diciptakan daripada api, manusia diciptakan daripada beberapa unsur seperti yang diciptakan dalam Al-Quran, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. So jadi bila kata-kata macam tu, cahaya tu malaikat. Okey, kita ambil surah An-Najmi. Dia banyak sikit cerita pasal malaikat. Kita ambil surah An-Najmi. Sebab tu juga malaikat tak boleh nampak pun. Kalau ikut secara logik sains. Mungkin sebab tu malaikat tak boleh nampak. Sebab, oh, baru saya ingat. Oh, instantly. Ini kalau buka, profesor boleh kagum dengan aku ni. Tak, boleh jadi sebab tu juga malaikat. Orang tak nampak. Kalau nak murai dalam bentuk sains. Pasal apa kita tak nampak malaikat? Boleh, sebab cahaya. Mata kita capture cahaya, betul? Dan cahaya yang kita tanggap, warna dia ada 3 je, betul? Merah, biru, kuning. 3.
campuran tiga warna ni, kalau campur banyak sangat, dia jadi color gelap. Ha, nampak color hitam. Dia serap semua warna, dia tak pantul apa-apa, jadi color hitam. Hak putih, dia pantul semua. Ikut sekolah macam mana saya, aku tak tahulah. Halailah tu, kira halailah. Ha, ni hijau gelap. Ha, macam hijau ni, hijau lain sikit, hijau tu hijau gelap. Ha, mungkin dia biru lebih sikit ke apa-apa. Dia pantul ke mata kita, oh tu warna hijau. Kita nampak tu. Contoh. Mata kita ambil cahaya daripada color tadi. Sebab tu boleh jadi kita tak nampak malaikat. Sebab malaikat dia cahaya juga. Tapi warna dia lain. Macam mana tahu warna dia lain? Ambil surah Fatir ayat yang pertama. Sebelum surah Yasin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Masna wa sulasa wa ruba' yasidu fi khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Azim ayat 1 surah Fatir. Apa dia orang tak kata? Ja'ilil malaikati rusulan. Kami cipta malaikat itu sebagai utusan kami, yang tak wahyu lah sebagainya, turun hujan lah apa, bagi mimpi lah sebagainya. Itu semua kerja malaikat bantu. Uli, setiap satu malaikat itu ajnihah, ada sayap. Masna, dua sayap kanan, dua sayap kiri. Sulasa, tiga sayap kanan, tiga sayap kiri. Warba, empat sayap kanan, empat sayap kiri. Yazidu fi khalqi ma yasha. Sambungan ayat tadi, kami tambah bilangan sayap itu ikut suka berapa banyak kami yang tambah, kami boleh tambah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tapi nak cerita dia kata apa? Malaikat Jibril dia ada 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Yang ini sahabat daripada hadis sahih. Tapi tak mau cerita itu. Kita ambil yang dua sayap ya. Paling sikit tadi. Dua sayap kanan, dua sayap kiri. Okey. Apa kata guru kami? Guru kami kata, Dato' Arundin sebut di dalam kuliah beliau, dengan berdasarkan kepada kitab-kitab daripada Sirah Ibn Hisham, kitab hadis-hadis yang masyhur, Masya Allah, Tabarakallah. Malaikat bila dia kembangkan sayapnya, dia ada daun-daun sayap yang kecil tu. Kan macam burung kan dia ada satu sayap, tapi dia ada kecil-kecil dalam tu kan. Daun sayap malaikat pada satu sayapnya ada berjuta-juta. Dan setiap satu atas sebab Allah punya sifat, apa dia? Innallaha ghaniyyun. Allah maha kaya. Setiap sayap malaikat itu tidak sama warnanya satu pun. Berjuta. Orang kata, kat sini bila saya syarah macam ni, ada orang kata, boleh jadi ke Ustaz? Relax. Kita ambil warna kita dulu. Jangan ambil warna Allah Ta'ala. Allah Ta'ala power. Kita ambil kita dia dulu. Tengok masa kita besar-besar macam ni. Krayon kita color macam mana? Kelabu asap. Krayon tak boleh belah. Bila kita naik sekolah rendah, kita pakai pensel color luna. 12 batang. Ada ya? Setuju lah? Setuju. Naik sekolah menengah, 24 batang. Jadi double. Ambil architecture, 42 batang. Hak tu baru warna hak kita. Dia ubah ikut grade. Macam kita juga lah. Masa kecil-kecil tu kita tahu color apa sangat. Duk pink. Mai dah besar-besar, dah tua lah pun ni. Ni, ha nak pilih baju raya apa ni? Kakak. Turquoise. Oh. Baru belajar kat Leeds. Turquoise. Dulu saya sebut terbaik tak? Nampak tak? Dah lah. Bukan. Saya nak abang-abang. Level dia. Allah ajak kita satu-satu. Okay, level kita macam ni, warna ni macam ni kita tahu. Warna ni kita tahu. Tapi cuba tengok orang yang buat grafik, orang buat IT, orang buat design apa semua. Dia punya pentol dia berapa banyak, tuan-tuan tengok. Beribu. Itu manusia punya kapasiti. Allah Ta'ala nak dia. Dia yang buat benar-benar. Sebab tu dia nak bagi satu sayap malaikat. Color dia berjuta. Tuan-tuan bayang kalau color berjuta tu campur. Warna dia pantai kat mata kita. Tak dah, mata kita tak ada capture. Sebab kita tiga warna. Lepas tu kita tak nampak lah. Boleh jadi logik kan? Oh, waktu tu tak termasuk dalam syarah. Tiba-tiba aku dah syarah. Tak ingat. Okey, kita ambil cerita tadi. Tapi saya cakap tadi, apa yang saya pakai dalil tadi, semua daripada Quran. Maksudnya yang baca Nabi. So, dia genius. Dia terror. Tapi dia tak malu untuk beritahu. Ali, tunjuk saya tahu mana aku nak padam, aku tak tahu. Power lah orang macam ni. Ha? Kita sebelum tidur, ada wuduk.
Maksudnya sebelum nak tidur, kita pergi ambil wuduk. Siapa yang tidur, malam tidak ada wuduk, insyaAllah dia ada salah satu tanda boleh mimpi benar. Tapi kalau tidur, tak ada wuduk, habis balik sekolah, pernah tidur. Itu kira, yang tu nightmare lah kita kata. Okay, ya. Yang kedua, dia tidak berhadas. Tidak berhadas maksud kata kalau lelaki tak perlu air mani, kalau perempuan dia tak datang bulan, ataupun kalau suami isteri mereka tidak melakukan bulan. Itu bahasa skema lah. Ini awang connect ada depan dua ni, tak boleh dia cakap bahasa pelik-pelik. Lagi dia tanya ayah, ya ayah tak tahu nak jawab dulu. Bahasa skema lah. Kalau tak berlaku tiga-tiga tu, isteri dia dah tidur, dia balik daripada kuliah, dah jumpa doktor ke apa-apa, balik-balik tu, ambil-ambil untuk perang tidur, pergi saya, terus tidur. Malam tu mimpi, insyaAllah boleh jadi mimpi benar. Yang kedua, yang ketiga, mimpi itu berlaku tengah-tengah malam nak dekat subuh. Maksud kata, okay, sini saya tak tahu pukul apa, saya ambil jam Malaysia, boleh? Saya tak familiar di masa sini, jadi macam mana ada. Jadi saya cerita, kita kat Malaysia, subuh pukul 6.30 masuk, so dia lebih kurang pukul 3, 4, 5, time tu baru dia mimpi. Orang kata, ustaz macam mana nak tahu yang nombor 3 ni? Dia sangkut dengan nombor 4. Nombor 4 pada mimpi tu, lepas mimpi tu, jaga tu. Maksudnya bila terjadi sesuatu kan, kita mimpi. Astaghfirullahaladzim. Boleh jadi mimpi benar. Dia bangun tu, dia tengok macam, oh nak dekat subuh. Boleh jadi mimpi betul. Maksudnya dia tak boleh kalau dia tidur, dia mimpi. Tapi dia duduk layan, dia layan. Dia tak boleh duduk. Tak, saya bagi tahu ni bukan apa. Ada setengah daripada kita sebab saya yakin, terutamanya kita yang belajar. Bila kita belajar banyak kira-kira benda otak kita duduk berjalan apa duduk. Wallahualam doktor mungkin tahulah apa dia punya ni kan. Tapi kita macam boleh mimpi, boleh jadi macam-macam. Jadi bila terjadi sesuatu duduk termenung, duduk fikir mimpi dia tadi tu. Kalau tak ada empat tanda yang saya cerita dah tadi tu, itu bukan mimpi benar. Itu mainan tidur. Abaikan. Dia mesti kena duduk sekali semua yang enam-enam ni. So yang keempat tadi, dia kata mimpi jaga terus. Contoh cerita yang saya nak bagi seringkas, dua minit. Zainuddin Zinki. Yang Nabi mimpi. Masuk, yang Nabi masuk dalam mimpi dia. Zainuddin Zinki, dia mimpi Nabi. Nabi kata, ya Zainuddin, angkisni min hazain. Wahai Zainuddin, selamatkan aku daripada dua orang yang nak korek Nabi punya kubur, nak buat lari jasad Nabi. Ha ni ni. Ha, biasa dengar cerita tu kan? Ha, yang mimpi tu namanya Zainuddin Zinki. Dia mimpi Nabi tiga kali. Nabi mai kali pertama, ya Zainuddin, selamatkan aku daripada ini. Dia bangun, dia terjaga terus. Dia bangun, ish, takut. Dia tidur lagi sekali. Nabi mai lagi sekali. Kuat sikit suara. Zainuddin, selamatkan aku daripada dua orang ni. Terjaga lagi sekali. Nampak? Terjaga. Yang tu yang bagi tanda kata guru kami Dato' Arun ni. Mimpi benar, bila mimpi, jaga tu. Yang keempat, yang kelima, mimpi itu berulang-ulang kali. Contohnya, kalau kita yang macam jenis ada lah dalam keluarga kita, orang panggil istilah orang ni, saka lah apa semua ni kan. Ada nanti mimpi jumpa baby kerap yang jumpa orang tu, ada lah tu tanda. Bukan nak bagi takut, cumanya ada lah. So kita alert, oh. Ada lah. Tapi nak buat apa? Lari pula dah. Dan yang keenam apa dia? Dia ingat mimpi tu tidak ada lompat. Ha, dia ingat. Dia tak boleh kata, aku mimpi tu tapi itulah aku tak ingat dekat belah mana. Ha, dia jadi tak apa nak ingat. Dia mimpi tapi apa dia ingat tak ada lompat. Wallahualam. Okey, patah balik cerita. So, bila Nabi mimpi cahaya fajar pagi-pagi, cerah-cerah pagi, Nabi mula pergi kat Gua Hira. Lama-lama bila Nabi duduk kat Gua Hira, tiba-tiba suatu hari kini datang satu makhluk, nama dia Malaikat Jibril alaihi salam. Antara surah yang Allah describe malaikat sebiji-sebiji khair. Allahumma salli ala sayyidina. Awak aku tengok member-member aku tak main depa ni, kalau berlabuh hilang dah lah. Tinggal aku seorang lah dalam ni. Dah lah nak tunjuk juga tuan-tuan, anak saya yang ni, isteri saya ni, tak ada apa-apa, mana ada apa. Macam tu lah hidup semati. Tak payah, biar ada apa-apa. Okay, sebenarnya saya cakap. A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أوكي مولا آيان تاما تلي آيان كلمة علمه شديد القوى. Yang mengajar Nabi malam Isra' Mi'raj itu adalah sifat yang Jibril lah, Jibril. Syadidun, sangat-sangat kuat-kuat. Itu sifat malaikat. Yang malaikat sama dengan cahaya, sifat yang pertama adalah kuat. Very extremely powerful. Syadidun, kuat. Kalau ikut dalam terjemah, orang kata apa, bahasa Arab, extremely lah. Dia punya cara cerita, dia tidak apa-apa. Dia ini sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Jibril. So okay, kita ambil. Kalau Allah bagi sangat-sangat kuat, takat yang kecil-kecil, simple lah dia nampak. Kita ambil contoh. Sifat pertama sangat-sangat kuat. Siapa yang boleh menafikan saya? Orang nak buka pintu besi ke pintu apa pun, sekarang sudah ada kemudahan menggunakan laser. Kita main game pun, kalau tengok apa dulu, dulu dum dum. Siapa main game dum? Kan dia punya yang senapang power dia tu laser tu lah. Tapi dia ada 2-3 biji F nombor dia bagi. Eh dah, laser, laser cahaya, laser ray, laser ray, cahaya. Orang batu karang, batu karang apa, untuk sumbat senapang masuk ke apa-apa? Tak ada, dia masuk laser, pum 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 pum. Dia tengok doktor, tahu lah berapa kuatnya cahaya. Kuat, very powerful. Kalau kita tengok dalam dunia kita masa kecil-kecil dulu, Goku kamera. Betul, betul. Logik, logik. Dasar, dasar. Pakai. Harian, harian kita yang yang memang kita guna. Sebab kita lahir fitrah, kita akan percaya benda yang bagus. Yang fitrah kita betul. Buku. Tak boleh kamera dia bagi bola jiwa. Betul. Hampa tengok dah apa ni? Apa Naruto lawan dengan Pain? Ah, cari dia rasengan dia, rasengan dia. Dia lawan dengan Pain kan dia katok dia tu, telan dia tu kan. Gelap kan, nampak? Tiba-tiba main-main keluar cahaya. Boom, dia bagi rasengan sikok kat kawan tu. Kenapa? Cahaya, cahaya, cahaya. Very powerful, very powerful. Very powerful. Itu dalam 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 ungkapan saya, hari-harian kita. Very powerful. Orang nak buat apa pun, nak bagi ini, nak lembok benda. Laser, cahaya. Very powerful. Jadi sifat malaikat jadi tak salah. Dua, dua. Alamahu syadidul quwa. Zu mirratin fastawa. Yang ni lagi clear. Zu mirrah fastawa. Malaikat yang bawa Nabi dari tu, yang ajak Nabi. Zu mirratin fastawa. Pandangan dan matanya menembusi segalanya. Confirm lah X-ray. Dia duduk langit. Berapa tu ayat lagi Allah Ta'ala sebut lepas tu? Apa dia ayat ni? Wahuwa bil ufuqil a'la. Dia duduk ada kat langit tu. Berapa petala duduk ada tu? Tapi dia boleh tengok Nabi duduk dalam rumah. Mata dia tembus semua. Langit-langit, awan-awan semua dia tembus. Dia boleh tengok Nabi duduk dalam rumah. Itu mata dia sebab dia very powerful, jauh lah. Tapi kita, sifat cahaya kecil halus yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Tengok, kita boleh buat X-ray. Tembus badan. Boleh tengok. Dia dah tak lari dengan sifat tadi yang malaikat dia. Sebab tu saya kata, tuan-tuan nak buat apa pun, ambil Quran dulu. Cari ayat Quran dulu. Try go through dengan ayat Quran dulu. InsyaAllah tak lari. Sebab saya, bagi saya, tak logik satu orang tidur. Bangun-bangun tidur, wih, cahaya ni boleh tembus ni. Tak logik lah. Dia mesti kena ada bahan bacaan. Dan saya tetap berpegang bahan bacaan yang ultimate, yang first kali yang tak pernah orang tukar sampai sekarang adalah Al-Quran. Allah sebut, Zumiratin fastawa. Terjemahan yang kedua ulama bagi apa dia? Zumiratin fastawa. Dia mempunyai rupa yang kita tengok, dia boleh berubah-ubah. Saya malaikat kan, saat-saat dia tunjuk rupa dia, saat lagi dia jadi orang, saat lagi dia jadi tak nampak. Malaikat, dia tunjuk rupa dia macam-macam kat Nabi. Yes, cahaya pun macam tu. Dia, dari cahaya itulah dia main projektor, dari cahaya itulah dia main lampu Kalimantan, cahaya itulah saat lagi dia main lampu kuning. Hak tu, cahaya itulah main lampu lilak-lilak-lilak, lampu lah duk main spotlight, yang itulah juga duk main kereta LED Audi kita tu. Hak dia, cahaya tu, dia boleh ubah jadi macam-macam. Ada. Tiga, empat.
Jumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadanna fakana qaba qausaini au adna. Tiga ayat sekali. Ha, ini bab. Yang ini super lah. Wa huwa bil ufuqil a'la. Kalau ufuk, kita berdiri kat tepi laut, kita tengok lagu tu. Yang tu namanya ufuk adna. Dekat. Bumi kan bulat. So, garis lurus kita tu dekat je lah. Taklah jauh sangat. Tapi kalau ufuk a'la, sebab wa huwa bil ufuqil a'la, a'la tu jauh. Macam kita tengok bulat, tak tahu jarak dia macam mana kalau tengok sekali dengan mata kasar kita. So bila dia ada sana tu, jauh, jauh sungguh tu. Sumadana fatadala. Sumadana fatadala. Dia kata dia nak sampai, dia sampai terus. Dia nampak Nabi dalam rumah, dia nak pergi kat Nabi, sampai terus. Fast. Tadi tuan-tuan nak jawab, the speed of light. Tapi sebab dia tadi sifat pertama, dia syadidun kuat, dia sangat-sangat kuat, sebab tu dia boleh main lagi laju. Daripada cahaya kita. Lepas tu, yang paling saya syok sekali. Saya pas sekarang, dulu orang jarang kita dengar masa kita kecil-kecil dulu. Dulu, saya tak tahu lah masa kita kecil dulu. Tak tahu lah zaman combat. Ha? Zaman combat apa? Ustaz duk dengan zaman kan? Combat apa kan? Zaman combat saya tak tahu. Ayah saya duk cepat juga dulu. Dia perlu main combat lah apa semua. Saya tak tahu zaman combat macam mana. Tapi zaman saya, zaman kami ni apa masman dengan flashman. Hamba sembah. Sembah. Hamba Power Rangers lah kot. Power Rangers lah tu hijau, putih. Lepas tu dia tukar main Power Rangers lah. Dinosaur lah yang tu main pula harimau pula apa ke. Macam samurai lah apa semua. Suria. Oh, Suria baju hitam. Betul ni zaman hitam. Kan? Suria baju hitam. Dia boleh, dia ada Suria baju hitam yang bentuk macam S tu ada titik atas kan. Suria baju hitam. Itu zaman kami, ni apa ustaz tu lah. Saya tu tak tahu. Kalau zaman dulu saya tak tahu. Tapi zaman saya dia tak famous lagi. Dia tak famous sangat. Soldier masuk pakai laser. Sekarang ni baru orang banyak benda bila nak aim dia pakai laser. Nak aim dia pakai laser. Kenapa pakai laser? Pasal apa pakai cahaya? Kenapa tak aim pakai tali ke? Pakai sharp shooter ke apa nak pakai laser kan? Kena warna merah tu boom dia tembak. Pasal apa? Sebab ayat tadi tu. Sumadana fatadana fakana qaba qausaini aw adna. Dia akan sampai tepat dekat macam mana yang dia mahu. Excellent. Ayat cerita ni Nabi. Janganlah dia ini. Hari ini apa yang saya cerita sebenarnya benda ada depan mata tuan-tuan, silap-silap ada dekat rumah tuan-tuan. Quran lah. Mungkin duduk ada dekat Lauh Mahfuz rumah apa lah. Tinggi tengok Lauh Mahfuz lah kita panggil. Nak turun-turun, bulan Ramadan baru dia turun. Lauh Mahfuz lah kita panggil. Contohlah, contoh. Jadi, saya nak sebut kata, kesimpulan ni saya ambil cerita satu orang. Dalam Quran juga, surah An-Naml, Arif Bulkhia. Nama dia Arif Bulkhia. Siapa kalau nak ambil nama anak, kena nama bagus. Dia kawan baik kepada Nabi Sulaiman. Dalam surah An-Naml, ayat yang ke-31. Dia juzuk 18 kalau tak silap dia. Ketika mana Nabi Sulaiman, dia power lah Nabi Sulaiman. Tapi macam biasa tadi kalau saya nak compare Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad, lain lah jauh lah Nabi Muhammad. Excellent lah dia punya comparison itu. Tapi kalau nak cerita kata, Nabi Sulaiman ni dia power Allah bagi dekat dia sebab doa dia. Kan saya kata dia pada tiga doa, dia doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah bagi aku kerajaan yang kamu tak bagi kepada Nabi-Nabi sebelum aku. Nabi-Nabi selepas aku ataupun Nabi-Nabi akan datang ni, tak ada yang akan ada kerajaan macam aku. Allah bagi kat dia seorang. Allah granted dia punya ni. Dia aja boleh kontrol semua. Jadi bila dia nak suruh Balqis mai dekat dia tu, dia bagi surat dekat burung hud-hud, burung hud-hud hantar dekat Balqis. Twitter lah, tweet burung. Twitter dia, tweet dekat Balqis tu, Balqis pun retweet balik. Nak lah tu saya kata tu. Benda-benda ni sebenarnya benda ni kehidupan kita. Dia dah ada lah sebenarnya. Tak tahu lah saya, tak tahu kan. Keluar pun mulut dia tu je lah. Jadi bila dia dah tweet dekat Balqis, Balqis kata tak boleh jadi ni, dia balas balik, dia main. So dalam perjalanan dia main, sebab Balqis duduk di Sana'a. Sana'a tu Yaman. Nabi Sulaiman duduk di Palestin.
Bila Nabi Sulaiman duduk di Palestin tu, dia bilang, Nabi tu jawab. Jadi Nabi Sulaiman tanya dekat apa nama, dia panggil kumpul, dia buat mesyuarat. Dia kata, siapa yang dalam ni? Hak dalam tu tu. Dia kata, siapa yang dalam ni tu? Hak dalam tu ada jin, ada setan, ada apa binatang, ada hak binatang tu. Binatang-binatang biasa, hak buhung, hak yang semut, apa semua-semua sekali. Kumpul yang ramai. Dia kata, siapa yang dalam ni boleh bawa istana Balqis main kat aku? Letak sebelah istana aku. Istana dia accident lah. Sebab tu yang orang cari barang Nabi Sulaiman kan, yang orang-orang Yahudi cari barang Nabi Sulaiman. Sebab apa mereka cari barang Nabi Sulaiman? Sebab mereka cari tabut. Mereka cari tabut. Cerita tabut ni dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua akhir sebelum masuk juzuk yang ketiga, muka surat sebelah kiri dan kanan. Kiri, kanan, masuk juzuk tiga. So akhir juzuk dua tu, itulah cerita tabut. Ketika mana Nabi Samuel, nama dia Nabi Samuel, Ibnu Katsir pun tulis juga nama dia Nabi Samuel, dia jadi nabi zaman tu. Dia bawah dia siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud tak dapat anak lagi Nabi Sulaiman, sebab masa tu dia masih belum naik pangkat jadi nabi. Lepas dia bunuh apa Jalut, baru dia jadi Nabi Daud. Sebelum Nabi Samuel, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, ada Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Harun dengan Nabi Musa, tongkat mereka tu disimpan dalam satu bekas. Nama dia tabut. Tabut tu yang dihantar oleh malaikat mai turun dekat ke apa nama tentera baik yang nama Tolut tu. Tolut dapat peti tu malaikat hantar. Ni semua tu saya dah baca tu. Tuan-tuan balik baca lah tu. Surah tu dah baca tu. Dapat yang tu yang dapat menang. Jadi Yahudi nak menang, dia nak pergi cari hak tabut tu lah. Tapi to me, in my belief lah, kata apa yang saya percaya, saya rasa tak ada benda tu. Benda tu malaikat yang bawa dia pun boleh buat lari kat benda tu. Baik kat depan bawah. Contoh saya bang. Tapi mungkin dia ada. Sebab tu dia banyak cara. So Nabi Sulaiman tanya dalam dia punya kerajaan, siapa boleh bawa istana Balqis main letak sebelah aku? Yang first kali angkat tangan adalah Ifrit. Waqala Ifritu minal jin. Dan kata Ifrit daripada kalangan jin, ana atika bihi qabla an taqama min maqamik. Aku boleh bawa mai dekat kamu istana Balqis sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. So Nabi tadi bangun daripada tempat duduk lah. Ya, maksudnya kalau bang, Aku sampai. Itu terjemahan yang pertama daripada kata Efrid. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bawa mai sebelum kamu bangun. Sebagian ulama kata ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Maksudnya kamu habis mesyuarat ni. Mesyuarat ni mungkin dah 5 minit, 10 minit habis mesyuarat tu. Sampailah. Ala kuliah duduk betul, tak ada masalah. Tiba-tiba bila Ifrit kata lagu tu, Ifrit, dia pun cahaya juga, tapi cahaya api. Bukan macam matahari dan bulan kan dua-dua cahaya. Tapi yang kita senang tengok bulan purnama, matahari tak boleh tengok. Beza, hak yang tu api, hak yang ni nur. Malaikat nur, jin dari beranak. Itu beza. So dia pun laju juga, sebab tu dia boleh bawa ke istana Balqis sekejap ya. Wah, istana bawa 5 minit daripada Yaman mai polos. Dia laju lah. Tapi dalam laju-laju tu, ada seorang angkat Arif Bulkhiyah. Saya Nabi Sulaiman, Ifrit komand. Lambat 5 minit, 10 minit. Qala allazi indahu ilmul kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Aku bawa main angklip mata sampai. Ifrit buat nak bangun baru sampai. Hanya klik sampai. Ifrit kata dia ni lain macam dia ni. Adik pun kira manusia biasa. Buat manusia biasa sebab dia kata waqala allazi indahu ilmul kitab. Dia manusia biasa. Tapi pasal apa dia boleh potong apa nama Ifrit dalam Quran sebut? Waqala allazi indahu ilmul kitab. Kerana dia mahir kitab di zaman dia itu, kitab Samawiyah. Zaman tu Zabur, Taurat, Injil tak lagi. Zaman kita Quran lah. So siapa yang mahir Quran, insyaAllah jangan kata manusia, jin pun dia boleh potong kebolehan semua. Kita sekarang kalah dengan semua sebab kita tak mahir ilmu Al-Quran. Itu pengajaran untuk kita hari ini, kesimpulan dia.
Semua tu saya dah bagi. Ada siapa yang tak dapat? Semua-semua rujukan yang saya sebut-sebut tadi. Ada siapa yang tinggal? Nangis. Ketika baca hadis ni, guru kami menangis. Ketika mana dia cerita kepada guru kami. Guru kami cerita kat kami. Guru kami ni dia cerita sajalah, dia bagi maklumat. Jadi saya pun cerita kat tuan-tuan. Syekh Nuruddin masa baca hadis ni, dia menangis. Dalam majlis dia menangis ni, Ustaz Muhadir Haji Jul, guru kami juga pun ada dalam majlis tu. Ketika guru kami Ustaz Muhadir bagi kat kami hadis ni, dia taklah menangis. Cuma dia hafalkan kata guru kami menangis. Sebab hadis ni sangat besar. Apa nama dia? An-Najimina Ya'khudhu Sahibahu. Yang berjaya di kalangan kita, dia boleh pegang tangan kawan-kawan dia. Berdasarkan hadis ini, maka kata guru kami, kami sampaikan pada semua, yang duduk dalam majlis kita ini, boleh jadi ada di kalangan kita yang di akhirat esok Allah Ta'ala takdirkan dia masuk syurga. Betul, boleh jadi ada dalam ni. Maka saya pesan berdasarkan hadis tadi, siapa-siapa yang dia dapat nama dia Allah panggil masuk syurga berdasarkan hadis tadi sebab Nabi janji, maka tolonglah cari tangan kawan-kawan, pegang juga, tarik masuk syurga sama-sama. Mudah-mudahan dengan cara macam itu kita sama-sama dapat masuk dalam syurga. Saya ulang sekali lagi, An-Najimina Ya'khudhu Sahibahu. Orang yang berjaya di kalangan kita, dia pegang tangan kawan-kawannya. Makna dia, di kalangan kita ni boleh jadi ada yang kapasiti dia boleh masuk syurga. Dia duduk macam kita, tapi Allah takdir dia masuk syurga sebab Allah Ta'ala yang bagi. Orang macam ni, siapa saja yang dapat, sebab kita tak tahu siapa dia, so siapa saja yang dengar nama dia Allah bagi syurga, cari kawan-kawan, pegang tangan dia, seberapa ramai pun, tarik masuk dalam syurga. Sebab Nabi janji orang yang berjaya, berjaya masuk syurga, boleh pegang tangan kawan-kawan. Wallahu a'lam. Hadza wa billahi taufiq.